lupa like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa untuk kembali. Jangan lupa. Selamat pagi. Senin 8 November 2021 di sore hari ada sarang burung jatuh dari pohon mangga. Ternyata ya ini sarang burung burung kutilang. Waktu hari Senin ya ini masih bulunya belum ya seperti ini. Hari ini ya dua hari di rumah saya. Hari Rabu 10 November ya sudah bisa nangkrik. Ya ini saya kasih makan jangkrik. Cukup pesat perkembangannya. Saya tidak bisa kembalikan ke pohon mangga karena takut ya induknya sudah pergi dan tidak terawat. Jadi saya rawat. Ya, semoga bisa hidup, bisa menyenangkan ya saya lah. Nanti kita akan review lagi perkembangan dari anakan burung kutilang ini. Sore guys, ya minggu lalu tanggal 10 November saya menceritakan bahwa pada tanggal 8 hari Senin saya mendapatkan dua ekor anakan burung kutilang yang awalnya saya temukan sarang jatuh dari pohon mangga. Karena saya khawatir kalau saya kembalikan ke pohon tidak dilanjutkan perawatan oleh induknya, mungkin aja induknya sudah pergi. Dan saya juga bingung mau taruh di dahan yang mana lokasi tempat sarang itu berada. Nah sekarang seminggu kemudian hari Rabu 17 November hari ini ya, inilah penampakan burung tersebut sudah bisa nangkring ya di tangkringan di sangkar burung ini. Masih seperti biasa lapar bro, kita makan terus tiap menit tiap jam lapar terus ya. Semoga ini terus bertumbuh hidup menjadi dewasa dan bisa menyenangkan tuannya saya sendiri. Terima kasih buat kehadirannya, buat like-nya, buat komennya, buat subscribe-nya, buat kesetiaannya. Salam sehat semua yang menyimak ya, sukses dan diberkati. Mantap pokoknya.